hemat biaya dengan pestisida alami Jadam. Pestisida kimia yang harganya $10 10 tahun yang lalu sekarang berharga $100. Harga akan terus naik. Penyebab terbesar dalam membuat pertanian mahal adalah pestisida kimia. Karena pengiriman dan perdagangan produk pertanian menjadi lebih umum, persaingan menjadi lebih ketat. Anda perlu menurunkan biaya untuk bertahan hidup. Pertanian Anda harus layak. Di era persaingan global ini, Anda tidak dapat terus membeli pestisida sintetis yang mahal. Pestisida organik komersial bahkan lebih mahal daripada yang kimia. Mereka sering perlu diterapkan lebih sering daripada pestisida kimia, meningkatkan biaya. Dengan Jadam, Anda bisa bertani tanpa harus membeli pestisida kimia atau organik. Pestisida alami Jadam dapat menggantikan pestisida komersial dan juga dengan biaya yang sangat rendah. Pengetahuan Jadam dalam membuat pestisida alami yang efektif adalah nomor satu di dunia. Kelebihan pestisida alami Jadam adalah mudah dibuat, biaya sangat kecil, terbuat dari bahan yang aman bagi manusia, tidak mengembangkan resistensi pada hama, menyediakan nutrisi untuk tanaman, dan efek pengendalian hama tidak kurang dari pestisida kimia. Pestisida alami mematuhi peraturan produksi organik internasional. Biayanya sekitar 1/50 untuk membeli pestisida kimia. Bahan terpenting dalam pestisida adalah zat pembasah atau surfaktan. Hanya ketika pestisida memiliki bahan pembasah ini akan efektif menembus hama sasaran. Saya mengembangkan metode pembuatan wetting agent tanpa pemanasan dan menamakannya Jadam Wetting Agent atau JWA. Ini adalah surfaktan alami. JWA adalah bahan utama pestisida, meningkatkan pembasahan, pelapisan dan penetrasi pestisida, dan itu sendiri memiliki efek pestisida dan bakteri. Saya juga mengembangkan metode pembuatan germisida dari belerang tanpa pemanasan dan menamakannya Jadam Sulfur atau JS. Hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk membuat JS. JS tidak kalah efektifnya dengan pestisida kimia. Itu tidak merusak pipa plastik atau baja seperti campuran kapur sulfur. Jadam berhasil membuat metode ini menjadi mudah. Selama ini, tujuan kami adalah membuat metode ini tersedia bagi petani. Bagi petani untuk membuat input ini sendiri di rumah. Produk pestisida kimia adalah hasil investasi jutaan dolar. Rata-rata rumah tangga petani tidak dapat melakukannya. Tetapi, pestisida alami terjangkau dan tersedia untuk masing-masing petani. Pembuatan pestisida alami dengan biaya yang sangat murah merupakan penyempurnaan dari sistem pertanian organik Jadam. Pestisida Jadam sangat penting dalam menurunkan biaya pertanian hingga $100 per 0,4 hektar. Kemampuan petani untuk memproduksi pestisida secara mandiri sangat penting dalam membawa pertanian kembali ke petani.
Ini adalah landasan untuk mengklaim kemerdekaan dari modal komersial, membuat pertanian layak, dan membantu menyebarkan pertanian organik. Pertanian organik telah tumbuh pada tingkat yang lambat secara global dan masih dipraktikkan dan dinikmati hanya oleh beberapa orang. Alasannya adalah karena pertanian organik dalam banyak kasus tidak memiliki program pengendalian hama yang kuat. Mari kita berpikir secara sederhana. Jika pestisida organik di pasaran lebih murah dan seefektif pestisida kimia, pertanian organik sudah menjadi arus utama. Saya yakin pestisida alami jadam berpotensi mengubah landscape pertanian. Jika saya tidak memecahkan masalah teknis pestisida alami, impian saya untuk membangun pertanian organik yang sangat murah tidak akan pernah terwujud. Pestisida alami atau GNP tidak perlu terbatas pada pertanian organik. Bahkan mereka yang melakukan pertanian konvensional dapat menggunakan metode jadam dan pestisida. Anda bahkan dapat menggunakan pestisida kimia dan jadam secara bersamaan. Janganlah ragu, mulailah saja. Saya telah menjaga prinsip saya untuk tidak mematenkan pengetahuan saya. Jika saya mematenkan sulfur atau wetting agent jadam dan menggunakan hak tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan, saya mungkin akan mendapatkan banyak uang. Saya memilih untuk tidak melakukannya karena itu adalah keyakinan saya bahwa pengetahuan pertanian adalah sesuatu dari aset publik yang dimiliki bersama oleh umat manusia. Saya masih tidak berpikir bahwa pengetahuan semacam ini hanya dimonopoli oleh beberapa perusahaan atau individu selama 20 tahun, dimasukkan ke dalam tujuan komersial dan hanya menguntungkan segelintir orang. Semua yang dimiliki jadam, jadam terbuka. Ini tersedia melalui buku, situs web, smartphone, dan loka karya. Apa yang telah dibuat tidak dapat dipatenkan. Itulah dasar hukum paten. Sekarang ilmu jadam milik umat manusia. Sistem jadam tidak sempurna, itu akan terus berkembang. Tetapi kami telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup praktis. Sekalipun Anda petani konvensional, coba gunakan pestisida jadam. Anda dapat menggunakan pestisida jadam bersama dengan pestisida kimia yang biasa Anda gunakan. Pestisida jadam dapat digunakan baik dalam produksi organik maupun konvensional. Cobalah sendiri, itu akan secara drastis mengurangi biaya pestisida Anda. Jika Anda berhasil menempatkan pestisida jadam di tengah dan sesekali menggunakan pestisida komersial, apakah itu organik atau kimia, biayanya akan turun menjadi 1/10. Sebagai pemulaan, gunakan pestisida jadam untuk tepung jamur, jamur berbulu halus, kutu daun, tungau, dan ngengat. Selebihnya tetap menggunakan pestisida kimia. Setiap awal harus ringan dan nyaman. Cobalah tanpa rasa takut atau tekanan. Revolusi tidak dicapai melalui pertempuran. Perubahan menjadi nyata ketika meresap ke dalam diri kita seperti air. Jika metode jadam berhasil,
maka akan semakin meresap ke dalam praktek petani. Seperti air, Jadam akan membebaskan pengetahuan pertanian dari modal komersial. Institut Pestisida Alami Jadam. Jadam mengembangkan semua masukan dalam fasilitas yang tidak canggih dan kurang investasi ini. Jadam dapat membangun sistem teknisnya dalam waktu singkat karena petani anggota Jadam dengan pengalaman yang luas membantu dan bergabung dengan kami dalam pembuatannya. Inilah kekuatan berbagi. Jadam mengembangkan metode eksperimen ilmiah yang sederhana sehingga mudah diikuti oleh petani. Jadam berencana membangun peternakan dan pusat penelitian yang mempraktikkan tanaman organik dan peternakan.